Ayo kue, ayo jos lah. Sabarlah sayang, bung. Muka sing tenang. Sabar, cepol, sabar ya. Sabar. Sambil menunggu tarikan ketiga, kita rokokan dulu, bos. Oke, ngopi, ngopi. Like, comment, subscribe di channel Baja Cupe. Pengangkatan alat tangkap panco yang kedua. Bos, berat sekali ya. Ini bagus buat olahraga binaraga ini, buat binaraga ini bagus. Biar steril kayak seperti ada rai. Rai. Tangannya tuh. Nanti setelah diturunkan tunggu lagi satu jam kurang, nanti ditarik lagi ke atas. Nah, ini tarikan yang kedua tadi tuh, bos. Posisinya sama seperti tadi, bos. Jaring di sebelah sananya, sebelah selatannya tuh napak ke tanah, dan di belakangnya itu jaringnya enggak sampai tenggelam. Jadi urangnya nanti menyangkut dan tertambat di jaring di belakangnya tuh. Pada ngumpul, bos. Nah, itu dicengkal lagi seperti tadi. Kita lihat lagi, bos, dapat apa tarikan yang kedua. Aduh, banyaknya apa mut pohon buah pohon ini. Iya, buah pohon mangrove, bako-bako bangkau sama daun bako-bakonya banyak. Aduh, petualangan ini ya karo Mas Dasmud wong Desa Ambulu, Blok Pon, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Emang Dasmud ya, bukan pengkenalan karo Mang Dasmud ya, marak pen Desa Ambulu, Blok Pon. Mang Dasmud sih tukang anco, kue rainya kayak kue. Halah, urang meletik, urang meletik, bos, urang meletik, urangnya udangnya besar, campuran udangnya, ada yang udang besar, ada udang yang kecil, masuk semua. Nah, itu udangnya. Pampres. Ada apa, Mut? Pampres bayi. Pampres ikutnya masuk ke pampres ya, bos. Nasib, nasib. Mengapa jadi begini? Aduh, nasib, nasib. Yang dicari udang ternyata yang masuk ke perangkap pampres, pampres anak anak. Tapi yang nggak apa-apa, Mut, yang penting kita disyukuri aja, Mut. Oke. Yang penting kita bersyukur, dapat banyak, dapat sedikit. Duh, dapet bersyukur, kurita lagi. Dapat kurita lagi, Mut. Iya. Aduh, dapat kurita maning, cipos. Ikan latilat. Oh, ikan lidah ya, ina. Nah, ini ikan lidah. Kata orang Ambulu ikan ilat-ilat, soalnya bentuknya tipis seperti lidah, seperti ilat. Oh, tuh masih hidup ikan lidahnya tuh. Tadi oh mencelat. Tuh kan ikan lidahnya. Sama gurita kecil. Nah, ini guritanya tuh. Tuh guritanya. Kecil. Tuh guritanya itu. Kecil tuh, masih hidup guritanya tuh. Ya. Pas guritanya kecil. Besar-besar. Tuh udangnya, bos. Udangnya sih besar-besar tuh. Tapi enggak sebanyak tarikan yang pertama ya, Bu. Iya. Tarikan yang kedua itu berkurang. Mungkin
air sungainya nggak begitu deras arusnya. Kalau air sungainya itu deras, banyak udangnya, udang ikut terbawa air sih. Kalau airnya arusnya arusnya sungainya itu enggak deras, kurangnya ikan apa gurita lagi mut. Guritanya banyak ternyata bos. Di sini kayaknya habitat gurita banyak, cuman guritanya itu kecil-kecil seperti itu bos. Tuh, ada lagi. Ada lagi. Lu dapat 3 bos. Guritanya dapat 3. Ini kalau orang Vietnam ini langsung direbus sama orang Taiwan. Ini mahal ini, seperti ini gurita ini, seperti ini di Korea pun senang. Mas Dasmut itu orangnya ganteng, iya. Bosku. Aduh. Nasib. Jangan putus asa. Yang penting tetap semangat ya Mas Dasmut. Rezeki sudah ada yang tuh. Saya sepos ya. Mudah-mudahan nanti tarikan yang terakhir dapat 1 kintal udang. Amin. Kuk. Aduh, ayo ya. Ah, lempar. Yang ini gede, bos. Udah kita nunggu nanti tarikan yang ketiga, bos ya. Mudah-mudahan nanti tarikan yang ketiga memperoleh hasil 1 kintal rancungan, 1 kintal udang, 1 kintal kepiting. Itu dapat kepiting 1 sama rajungan. Itu sama gurita tadi dapat 3, tarikan yang kedua, tarikan pertama guritanya dapat 1, ikan lidahnya dapat. ayo we, jos lah. Sabarlah sayang. Muka sing tenang. Sabar Cepo, sabar ya. Sabar. Sambil menunggu tarikan ketiga, kita rokokan dulu, bos. Oke. Ngopi. Calim gue. Oleh aku beli lem. Gue oleh ngaco nencak di anu. Olah, 3 kilo lebih. Be, calim bos, tas ngaco mana gue, hari 3 kilo, kira balik calim, ngampir ke Mas Dasmut, cuma Mas Dasmut ya ke, lagi ngante nih seangkatan mana gue bos, saya nih, gue seangkatan gitu tuli, biasa bos, minggir alias wangsul, balik. Gubuknya kayak sosial manuk bos. Yuk, mandi lem balik dingin nih. Ya, wes ke Mas Calim gue atas kanco. Mau pulang gue. Ya gona, Calim ngonang ira ya bang di papa kira ya bang gak dewekan. Aduh, Mas Calim gue pature Mas Dasmut pada bae tukang ngaco balik dewekan balik ning ini. Ke Mas Dasmut iki delat maning ge. Ngenteni sa prapat ngopi dulu. Sa prapat jam maning. Kopine setengker. Kopine sateko, bos. Ki kopi ini sindrung dia anu, bos. Kopi ini sindrung di pracik. Jalabia bolong tengah. Jalabia. Aduh.
dok. Nah ini bos, tarikan yang terakhir ini, tarikan yang ketiga. Cuman waktunya nggak begitu lama bos, karena tadi itu temannya minta pulang, jadi agak keris. Nah ini waktunya belum diangkat, ini diangkat karena teman-temannya udah pada pulang. Nah ini tarikan yang terakhir, mudah-mudahan tarikan yang terakhir bisa memperoleh hasil, walaupun waktunya nggak begitu lama bos. Buyut, kona, anak satuan, kakap ta. Hey, bos. Lah itu anak jangan-jangan itunya bos, jangan-jangan tunggu. Jangan tanjan merah ta. Ada tanjan merahnya bos. Ini tarikan yang terakhir bos. Mau tuh mau dibersihin. Kayaknya biar ikan yang pada nyangkut di jaringnya pada jatuh ke bawah. Sudah selesai bos. Tuh jaringnya tetap dibiarkan seperti itu bos, sampai besoknya, sampai sorenya lagi. Nanti dipasangkan lagi. Kalau siang nggak itu bos, nggak mencari tuh, kayak gini. Dapat apa? Jangan tunggu bos, dapat jangan tunggu. Aduh, tarikan yang ketiga, nyeples bos. Tapi tetap dapat udang bos, tetap dapat udang tuh, udangnya besar. Tarikan yang ketiga dapat udang, walaupun nggak begitu banyak tuh udangnya tuh bos. Udangnya jepret-jepret. Tuh ya. Tuh dapat bawang. Dapat bawang. Tuh ada bawangnya, bos. Bawang dari mana ya? Ikut terbawa. Ikut terbawa oleh arus. Ikan lundu. Tarikannya ketiga bosku, berarti ini mau pulang ya Pak Tasmud? Pulang. Habis air sungainya itu arusnya sudah mulai enggak itu, enggak santer ya Mas Tasmud. Biasanya kalau air sungainya arusnya sudah pelan itu pertanda apa Pak Tasmud biasanya? Pertanda rob. Pertanda rob ya? Pertanda rob ya bos. Air lautnya mulai mau rob, jadi air sungainya tuh arusnya enggak begitu deras. Dapatnya bos, dapatnya lumayan lah. Tuh, dapatnya bos, dapat berapa kilo kira-kira Pak? 2 kilo lah. 2 kilo ya. Tapi banyak, kan? Iya, tapi tadi Mas Calim dapat banyak ya Mas? Dapat banyak. Apa beda apanya itu Mas Tasmud? Beda tempatnya atau gimana, apa dasar rezekinya itu Mas Calim yang rezekinya agak banyak ya? Rezeki rezeki ya. Tapi lumayan lah bos. Tadi Pak Tasmud itu tarikan yang terakhir, udah 3 tarikan itu dapatnya segitu, sekisaran 2 kilo. Nah ini rencana mau pulang bosku. Oke, sebelum pulang saya berharap buat yang telah nonton video ini, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe. Mau pulang ya Pak Tasmud? Iya. Mau pulang ya bos. Nah itu Pak Tasmudnya lagi mempersiapkan barang-barang. Nah bentar lagi kita mau pulang bos. Sebelumnya saya katakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini bosku mau pulang bosku, sudah waktunya bye-bye. Pulang, bye bye bosku. Jangan lupa bosku like, subscribe, juga share.
agar teman-teman yang belum tahu video saya bisa